Polisi ditangkap Chris Hatta atas kasus penganiayaan. Dikutip dari kompas.com, artis peran Chris Hatta ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang pria bernama Anthony Hilenar. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono Chris mengatakan, Chris ditangkap polisi di sebuah kos-kosan di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu 24 Juli 2019 pagi. Kami tangkap pagi tadi di kos temannya di Setiabudi. Kemudian kami bawa ke Polda dan dilakukan penyelidikan. Ucap Argo dalam rilis di Polda Metro Jaya Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu 24 Juli 2019 siang. Menurut Argo, status tersangka Chris didapatkan setelah pihaknya melakukan penyelidikan di lapangan. Kami lakukan cek seperti apa kejadiannya dan kami cek seperti apa kejadiannya. Dan memang benar pelaku ini tersangkanya, ujarnya. Pihaknya telah memeriksa 5 saksi di tempat kejadian perkara, TKP, dan rekaman CCTV. Ada saksi satpam dan sudah dilakukan visum, kata Argo. Kepolisian akan menahan Chris Hatta selama 20 hari ke depan untuk keperluan penyidikan. Sebelumnya, Chris Hatta ditangkap Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang bernama Anthony Hilenar. Anthony yang merupakan pemain FTV melaporkan Chris ke polisi dengan surat laporan bernomor LP/4/2019/PMJ/DIT.Reskrimum tertanggal 6 April 2019. Saat itu, Chris terlibat pertengkaran dengan temannya. Alih-alih ingin memisahkan mereka, Anthony justru terkena jotosan Chris. Kejadian dugaan penganiayaan itu terjadi pada 6 April di sebuah tempat hiburan malam, Dragon Play, Jakarta Selatan.